Jenazah dapat teridentifikasi dengan rincian 3 jenazah perempuan dan 4 jenazah laki-laki. Kemudian kami sampaikan secara keseluruhan sampai hari ini sudah 17 jenazah. Jadi dari 34 bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously. Diaduk kayaknya ya. Pro luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.